أعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد شاكرين، حمد شوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، وقلب لا يخشى، ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد، الحمد لله. Kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan kepada kita semua nikmat demi nikmat-Nya. Enggak usah. Sehingga kita bisa berkumpul di dalam pengajian rutin kita, pengajian yang dibahas di dalamnya sebuah sekilas ataupun sejarah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kok suara enggak ada nyaman kok? Sebagaimana yang kita tahu semua bahwa alhamdulillah Allah kumpulkan kita di tempat seperti ini, di majlis kita kaji di dalamnya sirahnya Nabi, sejarahnya Nabi, yang mana dari kita ketika melihat dari segi harinya bahwa kita ada di hari Senin, Yaumul Itsnain, di mana hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi baginda Muhammad. Hari yang dikatakan oleh baginda Muhammad, dzalika yaumun wulidtu fihi, hari yang aku dilahirkan di dalamnya. Hari Senin, Rasulullah diangkat menjadi Nabi ketika beliau umur 40 tahun, beliau di hari Senin. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika memasuki kota Madinah, hijrahnya hari Senin, beliau diangkat oleh Allah ketika Rasul memilih Ar-Rafiq Al-A'la, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa taala di hari meninggal beliau, hari Senin. Maka alhamdulillah, karena hari Senin ini laha makanah 'azimah, memiliki tempat yang istimewa di hadapan baginda Muhammad, maka selaku umatnya kita berkumpul di sini ingin mengumpati, ingin ikut senang, sehingga kita berkumpul di sini untuk membacakan sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga perkumpulan kita, bagi yang mendengar, bagi yang hadir, bagi setiap muslimin wal muslimat, dengan berkahnya hari Senin, dengan berkahnya pembacaan Syama'il Muhammadiyah, Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari paraknya musibah yang ada di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa alhamdulillah, ulun sangat berterima kasih kepada Buhan Pian Seberataan. Alhamdulillah, dengan hadirnya Pian, dengan Pian bisa meluangkan waktunya, karena semata-mata bukan hadir ke tempat ini bukan karena tak nyaman lawan ulun. Hadir ke tempat ini untuk mengkaji Rasul. Berarti apa? Sama-sama mengambil faedah, sama-sama mengambil manfaat. Dan subhanallah, pada malam ini mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kita dari jamaah Riyadhus Salihin yang ma'zur, karena kebetulan malam ini adalah malam ke berapa di tahlilnya Abah Guru Khairul? Malam ketujuh. Mungkin alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul alim naqs fid din.
bahwa meninggalnya seorang ulama ini adalah sebuah kekurangan di dalam agama. Karena setiap meninggalnya ulama, maka ilmunya yang disebarkan pada zaman itu akan berkurang dengan kurangnya ulama. Sampai-sampai ketika kata Nabi Muhammad SAW, ketika yaumil qiyamah nanti, di hari-hari sebelum yaumil qiyamah, Allah akan angkat itu ilmu. Ilmunya Rasulullah akan diangkat. Apakah diangkat ilmu tersebut dengan lupanya seorang ulama ataupun hilangnya tulisan-tulisan di mana? Di buku-buku ataupun di kitab-kitab? Jawabannya tidak. Melainkan bimautil alim, dengan meninggalnya mereka. Maka subhanallah, dengan adanya ataupun dengan musibah yang besar melanda kita, jamaah Sampit, dengan meninggalnya seorang Abah Guru Khairul, kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya ulama kita, Allah jadikan kita selalu diridhai oleh Allah, dan tidak menjadikan sebuah meninggalnya mereka adalah apa, kurangnya semangat kita untuk mencari ilmu. Karena ilmunya Rasulullah adalah sebuah hal yang mulia. Ulama dimuliakan karena ilmunya Rasulullah. Dan semoga Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Khairul yang meninggal dan sekarang malam ketujuhnya, Allah jadikan beliau bersama baginda Muhammad. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Panas ya. Dan sebelum ulun mulai pengajian ini, ulun akan mengatakan ahlan wa sahlan kepada para hadirin jamaah yang mungkin baru pertama kali ke majelis ini. Kita kenalkan kepada Buhan Pian Seberataan bahwa ini majelis diadakan setiap minggunya sekali, dan majelis ini dikaji sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap umatnya Rasul untuk mengerti nabinya. Dan alhamdulillah kami di sini setiap minggunya mengkaji baginda Muhammad, mengkaji sejarahnya Rasulullah dengan menggunakan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasa'il Al-Mustafawiyah karangan Al-Imamul Jalil Imamut Tirmizi radhiyallahu taala anhu, yang beliau adalah sahibus sunan. Beliau adalah pengarang dari Kutubus Sittah, kitab-kitab yang enam, yang di mana itu menjadi rujukan ahli hadis, menjadi rujukannya pakar hadis di dalam mencari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pas lagi. Tayyib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wasalna ilal bab, babu ma jaa fi tuk'ah au tuk'ati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sampai ke kajian ataupun ke bab 22. Di dalam mengkaji, di dalam menceritakan sebuah sejarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bab ini dihimpun oleh Imam At-Tirmizi, dan bab tersebut menerangkan tentang at-tuk'ah. Tuk'ah, kita pada minggu kemarin kita telah membahas bagaimana gaya ataupun bagaimana duduknya Rasulullah. Dan alhamdulillah beberapa hadis yang lewat kita membahas sekitar ada 3 hadis, cuman hadisnya rada panjang, pembahasannya rada panjang sehingga membutuhkan sekitar 2 minggu, 2 kali pertemuan untuk menghatamkan jilsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pembahasan yang kedua, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan fi tuk'ati Rasulillah. At-tuk'ah ini sebagaimana ulama kita mengatakan bahwa tuk'ah ini adalah miringnya seseorang ke arah kiri ataupun ke arah kanan ketika beliau lagi duduk. Jadi beliau duduk, kita contoh al-jilsah duduk seperti ini. Ketika seseorang miring ke kiri, tayyib, dan adanya sebuah hambal ataupun sebuah ganjalan untuk mengganjal tangannya, ini namanya at-tuk'ah.
Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukannya? Jawabannya melakukannya. Karena ini adalah sebuah adat istiadat. Kebiasaan manusia yang sudah marak ataupun yang sudah masyhur di kalangan kita. Karena kemungkinan seseorang ketika beliau lagi capek di dalam urusannya, beliau uyuh untuk duduk, kadang mereng ke kiri ataupun mereng ke kanan. Kadang yang dijadikan ganjalan itu adalah tembok, kadang yang dijadikan ganjalan tersebut untuk badannya, kadang temannya, kadang bantal, kadang kasur, kadang bangku. Dan ini sebuah hal yang fihi rahah, ada kenyamanan. Nyaman, kadang terlalu sakit di tengah, di punggung. Tayyib. Apakah Rasulullah seperti itu? Jawabannya na'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayatnya, dan alhamdulillah dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Coba kita bayangkan. Bab yang seperti ini mungkin bagi kita hal yang sepele. Menurut kita hal yang biasa. Tapi kalau berhubungan dengan Rasulullah itu luar biasa. Itu istimewa. Sehingga ketika diucapkan, ketika dijelaskan, bahwa yang kita jelaskan yaitu apapun yang bersangkut pautan dengan Rasulullah, itu yang dikatakan hadis. Ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyin aw khalqiyyin. Yang setiap apapun yang bersangkut pautan dengan Nabi itu namanya hadis. Maka dari itu kita penting untuk membahas, dan setidaknya kita ambil barakah di dalam pembacaan dalam hadis tersebut. Kan al-imam para ulama kita, adzunnu annahu Imam Malik, beliau ketika hendak menyebutkan satu hadis dari hadis mulianya Rasulullah, beliau menggunakan pakaian yang sangat istimewa. Pakaian yang sangat istimewa. Dengan jubah yang sangat istimewa, beliau mensucikan dirinya, mandi, berminyak, dan pada saat itu dia mengucapkan hadis Nabi. Karena apa? Memuliakan hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Wa bihi ilaihi qala haddathana Abbas bin Muhammad ad-Duri al-Baghdadi qala haddathana Ishaq bin Mansur an Israil an Simak bin Harab an Jabir bin Samurah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu rahmatal abrar, beliau adalah salah satu sahabat yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa kali kita ucapkan bahwa tidak semua sahabat yang hidup bersama Nabi yang bisa mensifati Rasulullah. Bahkan ulama mengatakan tidak lebih dari 10 orang, tidak lebih dari 20 orang. Ada yang mengatakan 16 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Bagi sahabat-sahabat yang mampu untuk mensifati baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya adalah Jabir bin Samurah. Salah satunya adalah Abi Halah. Salah satunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah Al-Barra bin Azib. Kenapa tidak semua sahabat bisa mensifati Rasulullah? Berapa kali saya ucapkan, karena apa? Mereka tidak mampu untuk melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena apa? Karena wibawa beliau yang sangat tinggi. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengajar, tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang bisa mengangkat wajahnya untuk melihat Rasulullah. Semuanya nunduk. Seakan-akan ketika itu burung-burung ada di kepalanya, hinggap di kepalanya, burung tersebut tidak akan lari karena gerakan kepalanya, dari saking khusyuknya mendengarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarihi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jabir? Sayyidina Jabir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat itu beliau lagi duduk, dan pada saat itu beliau bersandar ke kiri, mengarah ke, karena ada bantal di pinggirnya. Coba. Halo, siapa?
Belum praktekkan bahwa ittika at-tuqa ini seperti ini. Badan mereng ke kiri ataupun ke kanan, tapi pada saat itu bersandar ke sebuah ganjalan di kiri ataupun di kanannya. Ini namanya ittika. Nah, kalau seandainya orang Arab, coba kita lihat di setiap rumahnya orang Arab, ketika antum umrah ataupun haji, semoga dengan barakah ini kita semuanya umrah nantinya ataupun haji. Amin amin ya rabbal alamin. Ini namanya ittika. Dan rata-rata orang Arab seperti ini. Fadhal. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ustaz Al-Mahbub, Ustaz Fajri An-Nur. هذا الاتكاء انا درسك انت ده هذا التكاء 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 nanti di hadis-hadis berikutnya itu ada apa, ada syarah ataupun penjelasan yang lebih detail. Salah satunya, tidak semua tukah ini ataupun nabi ketika seperti ini melakukannya terus. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya beliau mengatakan, amma ana la akulu muttaki'an, bahwa aku, kata Rasulullah, tidak makan dalam keadaan at-tukah. Ya, apa bahasa nyamannya kayak gini nih? Mereng, duduk bersandar. Nah, bahwa Rasulullah tidak pernah makan dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Nanti kita jelaskan masalah makannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Hadis yang kedua, wa bihi ilaihi qala haddatsana Humaid bin Mas'adah قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. طيب. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Abil Bakrah. Abil Bakrah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang beliau masuk Islam ketika beliau radhiyallahu taala anhu berada di Al-Taif. Allahumma salli ala Muhammad. Abi Bakrah dijuluki oleh Rasulullah dengan Abi Bakrah. Abi al-Bakrah, Abi al-Bakrah itu adalah julukan dari Nabi Muhammad karena beliau pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Taif dikepung oleh Rasulullah, dan beliau mengatakan baginda Muhammad, barang siapa yang keluar dari bentengnya Taif, karena ada benteng besar, yang keluar dari benteng Taif dan dia masuk Islam, maka subhanallah tidak akan mendapatkan mudarat, kata Rasulullah. Maka Abu Bakar ini mendengar jaminan dari Rasulullah, dia ambil itu tali, dia ikatkan tali ke badannya, dan dia terus ambil itu al-bakrah, yaitu semisal seperti roda untuk mengikat tali. Coba kita lihat sumur-sumur bahari ya Pak, untuk mengambil
mengambil banyu itu kan ada seperti roda untuk memutar ataupun untuk apa namanya menarik air katrol, nggih. Ambil tuh katrol dan beliau loncat menuruni benteng dengan katrol tersebut, dengan tali tersebut, dan beliau masuk Islam. Dan pada saat itu beliau dikatakan Abil Bakarah. Bakarah itu katrol. Yuqal innahu ismuhu Naufal, aslinya namanya Naufal fi riwayah. Tayyib. Apa yang dikatakan beliau? Beliau melihat, dan beliau ini adalah perawi dari hadis ini. Kenapa? Karena zaman Badar. Naam. Tayyib. Beliau meriwayatkan kepada dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir, bala ya Rasulullah, al ishraqu billah wa uququl walidain. قال وجلس رسول الله وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فقال فما زال رسول الله يقولها أي يقررها حتى قلنا ليته سكت. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh beliau Abil Bakarah. Beliau mengucapkan bahwa aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau lagi duduk muttaki'an. Tayyib. Beliau lagi duduk seperti ini di hadapan para sahabatnya. Dan beliau mengatakan, ala uhadithukum bi akbaril kabair, wahai sahabatku, aku akan memberitahu kepada kalian, karena Rasulullah pembawa syariat, aku akan memberitahu sebuah informasi kepada kalian terhadap akbaril kabair, dosa yang terbesar, dosa yang paling besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jawaban dari sahabat, bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, ulun ingin tahu. Karena dosa ketika kita menyebutkan kabair, dosa ini ada dua. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil. Dan semoga dengan berkahnya majlis ini, dengan berkahnya bulan ini, Allah jauhkan dari perbuatan dosa-dosa yang besar yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika duduknya seperti ini, beliau mengucapkan al-ishraku billah. Yang pertama, kata Rasulullah, dosa yang terbesar adalah al-ishraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna syirik? Apa makna syirik? Adalah kullu ma yukhalifu dinal Islam, yaitu setiap perkara yang melanggar, yang keluar dari perkara Islam secara akidahnya, secara keyakinannya. Itu adalah pekerjaan yang syirik, dan itu menyebabkan keluarnya seseorang dari agama Islam, menjadi kafir, na'udzubillah min dzalik, setidaknya menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Salah satunya apa? Adalah apa? Kita lihat, kita praktekkan, coba lihat an-nasara, orang-orang Kristen, mereka kafir, mereka keluar dari agama karena yang pertama dia mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi tiga. Sedangkan Allah yang diajarkan oleh baginda Muhammad, qul huwallahu ahad, ataupun Allah subhanahu wa ta'ala bisa bersemayam di tubuhnya makhluk. Maka yukhalif dinal Islam, maka ini perkara yang melanggar, sebuah keyakinan yang melanggar daripada apa yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau apalagi adanya Tuhan selain Allah. Banyak keyakinan-keyakinan orang-orang mereka yang meyakinkan Tuhan ini ada dua. Ada Tuhan yang mengurus keburukan, ada Tuhan yang mengurus kebaikan. Sebagaimana apa dewa-dewa mereka disebutkan, itu keluar dari agama Islam, dan itu dikatakan isyraku billah, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengeluarkan dirinya keluar dari agama Islam. Apa kata Rasulullah? Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru
ayyushraka bih, bahwa aku, kata Allah, sesungguhnya tidak akan mengampuni seseorang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru lima duna dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang tidak apa, tidak sampai ke derajat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ini menjadi apa, menjadi Allahumma shalli ala Muhammad, menjadi peluang kita sebesar-besarnya, bahwa janganlah kita pernah jangan pernah kita berputus asa kepada Allah dari segala dosa yang kita perbuat, dari apapun dosa yang kita perbuat, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita selagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dosa yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah, bahkan mereka akan menjadi apa, na'udzubillah min dzalik, menjadi baraknya, bahan bakarnya api neraka, mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh beb, ulun pernah melakukan apapun, ulun pernah berdosa seperti ini, ulun pernah berdosa seperti ini, wallahi sebanyak apapun dosa yang kita perbuat, ketahuilah rahmat Allah lebih besar daripada dosa yang kita perbuat. Maka dari itu, la ta'asu min rahmatillah, jangan pernah kita ini merasa putus asa dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh kita berdosa, karena setiap orang pendosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? An-nasu khata'un. Manusia ini pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Bagi mereka pendosa, sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang ketika berdosa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Mereka yang berdosa cuman mereka bertaubat dari dosanya, maka kata Rasulullah, seakan-akan mereka tidak pernah berbuat itu dosa. Coba lihat, rahmatnya Allah besar. Dan itulah alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan nurul Islam. Allah muliakan kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman setidaknya kita sebagai seorang muslim dituntut untuk cerdas, cerdik, dan cermat. Bahwa ada perkara yang di mata Allah sangat besar, sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dan memperingatkan kepada umatnya, ala uhadditsukum bi akbaril kaba'ir. Ayo umatku, wahai umatku, aku peringatkan kalian ya terhadap dosa-dosa yang besar. Beliau pertama kali mengucapkan al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah jauhkan kita dari kesyirikan kepada Allah. Syirik ada dua. Syirik ada dua. Ada syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, sebagaimana tidak percaya terhadap ketuhanan, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifatnya. Terus tidak percaya kepada apa yang dibawakan oleh Rasulullah kepada kita dari syariat-syariatnya. Contohnya, mereka tidak percaya kepada kabar yang datangnya dari Rasulullah tentang seluruh para nabi-nabi sebelumnya Rasulullah, yang tertulis, yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim, yang sebanyak 25 orang. Itu kita wajib untuk mengimaninya, bahwa Nabi Isa adalah nabi dari nabinya Allah. Nabi Muhammad adalah, apalagi Nabi Muhammad, Nabi Musa adalah nabi dari nabinya Allah. Dan semua ini ketika ada satu nabi yang disebutkan 25 nabi tadi tidak di kita imani, maka kita secara otomatis keluar dari millah, keluar dari agama Islam. Tayyib. Maka dari itu, Nasara, orang Kristen, orang Yahudi, dia ini keluar ataupun kafir min jihatin muta'addidah. Dari perihal yang bermacam-macam. Yang pertama, sudah dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tayyib. Dia tidak percaya. Dia mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Tuhan. Tayyib. Yang kedua, dia tidak percaya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah. Maka dari itu dia
ataupun mereka ini keluar dari agama Islam, walaupun mereka meyakini sama, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Yakin tapi mereka syirik. Maka dari itu Allah tidak pernah mengampuni mereka. Dan berapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada mereka. Diajak sharing, bahkan diajak saling sumpah. Sumpah mubahalah pada saat itu. Ketika sudah munyak mungkin, sudah dipadahi, kada percaya-percaya juga. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka. Untuk apa? Untuk mubahalah. Mubahalah ini bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah bagi mereka yang berbohong dapat laknat dari Allah. Aba thumma nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Gimana? Wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nat Allah 'alal kadzibin. 'Alal kadzibin wa 'alal kafirin. 'Alal kafirin. 'Alal kafirin. Tayyib. Alal kafirin, itu ayatul ibtihal. Maka dari itu mereka tahu, mereka tidak percaya. Mereka tahu itu benar tapi tidak mau mempercaya Rasulullah. Maka dari itu ketika diajak bermubahalah, mereka takut. Karena apa? Pasti aku yang berbohong, aku yang salah. Maka aku takut dapat laknatnya Allah. Maka dari itu enggan mereka untuk bersumpah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan salah satu yang membuat kufur adalah apa? Adalah mereka yang membunuh nabinya, yang memerangi nabinya, yang menurunkan derajat nabinya, yang tidak percaya kepada nabinya, yang melecehkan kepada nabinya. Hati-hati. Mungkin kalau sekarang zaman ini kita tidak bisa memerangi nabi sebagaimana itu yang dilakukan oleh Yahudi sama Nasara. Orang Yahudi terkenal untuk membunuh pembunuh dari nabi-nabinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sering mau dibunuh. Salah satunya apa? Ketika beliau diracun oleh seorang Yahudiyah ketika beliau di Khaybar. Diracun Rasulullah, ingin dibunuh. Maka kalau sekarang kayak apa, Beb? Sekarang orang yang menghinakan nabi, maka hati-hati, hati-hati. Allah yang memuliakan Nabi. Jangan sekali-kali kita ikut umpat campur terhadap mereka yang na'udzubillah min zalik melecehkan kepada kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka alhamdulillah kita berkumpul di sini, kita ingin menanamkan di dalam hati kita semuanya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah muliakan ini hati dengan menerima nurnya Rasulullah, sehingga kita nanti di akhiratnya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Tayyib. Yang kedua adalah uququl walidain, kata Rasulullah. Subhanallah. Al-isyraku billah, kata Rasulullah. Yang pertama adalah min akbaril kabair. Yang kedua, kata Rasulullah, uququl walidain. Durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati. Termasuk durhaka kepada orang tuanya adalah perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah sebuah perkara yang dahsyatnya, dosanya luar biasa besarnya, sehingga dosa kepada orang tua termasuk dosa yang terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka an alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah mukaranahkan, Allah ikatkan bagi mereka yang Allah tetapkan untuk umat Islam untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang patut untuk disembah. Allah Tuhan kita. Habis itu wa bil walidaini ihsana. Dan nih alhamdulillah Allah ciptakan, Allah titipkan kepada kita seberataan kita memiliki orang tua yang wajib kita hormati. Wa bil walidaini ihsana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan falyaf'alil baru ma syaa. Falyaf'alil baru ma syaa fa innahu la yadkhiluhu an-nar. Maka hendaklah kita begawi maksiat apapun selagi dia memiliki orang tua dan dia berbakti kepada orang tuanya, maka ketahuilah, kata Rasulullah, pekerjaan maksiatnya tidak bisa memasukkan mereka ke api neraka Allah. Berkat dari
baktinya mereka kepada orang tua. Kenapa? Karena yang pertama Pak, ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Ketika orang tua ridha, maka secara otomatis Allah akan ridha kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, kita akan digerakkan jawarih kita, kita akan digerakkan badan kita, kita akan digerakkan hati kita untuk melakukan amal-amalan yang diridhai oleh Allah. Oh, bukan maksudnya adalah, oh ya sudah, saya hendak bermaksiat ya terus, yang penting ulun berbakti sama orang tua. Bukan seperti itu. Dengan baktinya kita kepada orang tua kita, itu menjadi jalan hidayah untuk kita untuk melakukan sebuah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Falyaf'alil 'aqu ma syaa." Maka kerjakan apa yang kalian ingin kerjakan dari sebuah kebaikan. Bisa Anda setiap harinya berpuasa, malamnya Anda menggunakan salatnya, menggunakan waktunya untuk tahajud. Cuman Anda adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ingat, ibadah kalian tidak akan memasukkan kalian kepada surganya Allah. Subhanallah, semoga kita Allah muliakan dengan albirrul walidain. Allah subhanahu wa ta'ala muliakan hati kita dengan menjadikan orang tua kita adalah menjadi orang tua yang utama bagi kita, sehingga kita bisa berbakti kepada beliau-beliau semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Baginda Muhammad pernah dalam sebuah hadisnya, dan ini makna hadis, beliau mengatakan bahwa celaka bagi mereka yang berbicara kotor, apa namanya, menyambat orang tuanya, apa namanya, hah, toksik, menjelek-jelekkan orang tuanya, apa, berbicara kotor, mengumpat, apa, bukan mengumpat bahasa sininya lah, menyumpah. Naam. Kaget sahabat Nabi dengan ucapannya Rasulullah seperti itu. Ya Rasulullah, apakah ada di antara umatmu yang berani menyumpahi orang tuanya? Sahabat Nabi kaget, padahal pada saat itu sangat perkara yang sangat luar biasa, besarnya, dahsyatnya, sehingga tidak ada di zamannya Rasulullah ataupun zaman tabi'in. Sekarang ya Pak, jangankan disumpahi, ditampar pun ada, dibunuh pun banyak. Karena apa? Karena anak-anak kita sudah jauh dari didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fala taqul lahumā uffin." Allah katakan dalam Al-Qur'an, sebuah perkara yang Allah hardik, yang Allah cegah, yang Allah suruh tidak dilakukan ataupun disuruh cegah dengan perkara yang paling kecil di hadapan orang tua kita, dengan ucapan uff. Apa uff ini? Uff, membantah dengan bantahan yang paling kecil. Allah jadikan itu perkara yang paling kecil ditulis dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita membantah dengan sesuatu hal yang menyakiti hati orang tua kita. Habib, orang tua ulun ini sudah mendoakan ulun, kenapa ulun kada berubah? Tanyakan kepada orang tua kita, apakah orang tua kita mendoakan kita dengan ikhlas dalam hatinya? Apa tidak? Apa karena paksaan? Banyak dari orang tua mendoakan karena terpaksa. Banyak dari orang tua karena kada nyaman, karena perintah dari anaknya. Tapi subhanallah, yang dikatakan oleh Rasulullah, du'aul walid liwaladihi kadu'aun nabi ataupun kadu'aul anbiya li ummatih. Rasulullah ketika mengatakan bahwa doanya orang tua mustajabnya sebagaimana doanya nabi kepada umatnya, ketika doa dari orang tua tersebut letaknya dalam hatinya penuh dengan keikhlasan. Pada saat itu orang tua ketika mendoakan dalam keadaan ikhlas, anaknya akan pasti sesuai dengan apa yang didoakan orang tua kita. Maka dari itu, ayo subhanallah, urusan seperti ini nih, urusan yang besar di hadapan kita. Pintu kesuksesan.
Kata saya Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, kalau seandainya kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, kita hendak sugih, maka orang tua kita menjadi jimatnya. Muliakan orang tua kita. Jadikan orang tua kita ridha, maka Allah akan ridha kepada kita. Jadikan orang tua kita ridha, maka apapun harapan kita, kita sugih. Nanti kita sugih. Apalagi urusan akhiratnya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah muliakan dengan memiliki orang tua yang selalu mendoakan kepada kita dengan doa-doa yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dilanjut? Jam 9:30. Akui. Ulun mun handak bahas uquqal ummahat adapun birrul ummahat ini 2 jam pun kada ampe karena pentingnya, dan banyak sangat banyak sekali sebuah kisah-kisah yang bisa menjadikan kisah tersebut kita termotivasi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kan Imam Ali, Sayyidina Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau bisa menjadi ulama yang sangat besar seperti itu karena berkah dari orang tuanya. Diceritakan beliau tidak pernah satu hari pun ketika beliau belajar kecuali ataupun mengajar ataupun keluar berdakwah, kecuali setiap harinya beliau pasti menghadap kepada orang tuanya. Beliau menghadap kepada orang tuanya, beliau cium tangannya, beliau cium keningnya, dan beliau cium kakinya. Untuk apa? Untuk mengambil ridha-Nya Allah. Dan setiap hari beliau mengucapkan, "Ya Ummi, aku minta ridha-Mu." Karena ibadah yang kita lakukan belum tentu dapat ridha-Nya Allah. Cuman kalau ridha-Nya Ummi yang sudah dapat, Allah pasti ridha kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Waqala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana muttaki'an. Jelaskan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakrah, beliau mengatakan wa jalasa Rasul, pada saat itu ketika beliau mengatakan wal isyraku billah wal uququl ummahat, beliau menyebutkannya dalam keadaan seperti ini. Awas jangan syirik kepada Allah. Awas jangan sampai menjadi durhaka kepada orang tuanya. Habis itu yang ketiga beliau duduk. Dan beliau mengatakan wa syahadatiz zur, kata Rasulullah. Sampai sahabat beliau mengatakan laitahu sakat. Maksudnya apa? Yang ketiga perkara yang Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada umatnya melebihi dari gaya beliau ketika beliau menyebutkan 2 perkara yang besar tadi. Beliau duduk berarti apa? Perhatiannya lebih besar daripada yang tadi. Beliau mengatakan awas kesaksian yang palsu. Awas kesaksian yang palsu. Awas kesaksian yang palsu, kata Rasulullah. Awas kesaksian yang palsu. Berkali-kali beliau mengatakan seperti itu sampai sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah berhenti antum, jangan mengatakan seperti itu lagi." Karena apa? Syafaqatan bih. Sahabat Nabi karena kasihan melihat gaya Nabi ataupun peringatan Nabi yang begitu menyentuh hati mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya apa? Kenapa kok syahadatiz zur, kesaksian yang palsu, itu menjadi salah satu dosa yang paling besar? Karena ketahuilah, kesaksian palsu tersebut sangkut pautannya dengan haknya orang. Jelas, tidak ada seseorang yang bersaksi palsu kecuali ingin mengambil haknya orang dari orang tersebut. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah, ulama kita menjelaskan bahwa ada 2 perkara yang wajib kita ketahui. Yang pertama, haknya Allah khalis. Haknya Allah secara murni. Terus yang kedua, haknya Allah tapi ada kaitannya terhadap manusia.
haknya Allah, bisa Allah ampuni dengan taubat. Yang tapi kalau sudah bersangkut pautan dengan manusia, tidak hanya bertaubat, harus kita mengembalikan haknya orang tersebut kepada orang yang telah kita ambil, yang kita zalimi. Maka itu kata Rasulullah, syahadatidzur termasuk orang-orang yang dosanya besar sekali. Cuman subhanallah, zaman kita kayak apa? Menjadi hal yang biasa. Cuman setidaknya kita ingatkan kembali bahwa itu adalah perkara yang besar di hadapan Allah. Sekali kita palsu ataupun menjadi saksi yang palsu, maka pada saat itu juga kita mendapatkan dosa yang besar di hadapan Allah. Kalau sudah dapat dosa besar, apa? Kita menjadi fasik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kita jauh dari rahmatnya Allah ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Apakah dosa yang besar ini hanya tiga? Jawabannya tidak. Al-Imam Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan setidaknya dosa besar akrabu ila sab'in. Ada sekitar 70 dosa-dosa besar yang karena dosa perbuatan dosa tersebut kita mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam bi Abdullah ataupun Abdullah Siddiq al-Umari, beliau memiliki kitab namanya Tanwir al-Basirah bi Bayan Alamatil Kabirah. Dijelaskan di situ. Barang siapa yang mau membaca sendiri apa itu dosa besar, antum buka kitab tersebut, Tanwirul Basirah bi Bayan Alamatil Kabirah. Tayyib. Hadis yang ketiga. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali bin Akhmar an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah amma ana fala akulu muttaki'an. Hadis yang ketiga yaitu apa? Sabda beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau aku tidak pernah dan tidak akan makan dalam keadaan duduk seperti ini. Apa maksudnya? Ini adalah adab. Adab ketika seseorang melahap makanannya. Dan subhanallah, tiga madzhabul arba'ah ataupun tiga madzhab dalam ahlus sunnah wal jamaah, salah satunya adalah madhab kita, al-imam syafi'i, menjadikan makan dalam keadaan seperti ini, ini makruh. Khilafan li Abi Hanifah, kalau Abi Hanifah tidak memakruhkannya. Kenapa Habib? Kalau menjadi makan seperti ini adalah makan ataupun gaya makan yang diharamkan, yang dimakruhkan? Tergantung dari niatnya. Yang pertama apa? Makan seperti ini adalah ini menjadi alamat tanda makannya orang yang sombong. Makanan orang yang sombong, kadang sambil tidur kayak gini, kadang makan, itu gaya orang yang sombong. Tapi kalau seandainya kita seperti itu, sebagaimana ini khilaful ulama, mungkin karena kita bersandar terus makan, ya kita ambil setidaknya tidak mengharamkan, tidak ada yang mengharamkan. Kita empat, seandainya ulama tersebut mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara yang biasa saja, karena ini adat, hanya adab. Cuman sunnahnya ya tetap makan bil julus, makan dengan dalam keadaan duduk. Bagaimana caranya Rasulullah ketika makan? Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan ketika Rasulullah makan seperti ini duduknya Rasulullah. Kaki kiri diinjak ataupun kaki kiri diletakkan di bawah burit. Dan ini seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kalau biasanya duduk seperti ini makannya gak banyak. Berbeda kalau sudah duduk bersila. Rasulullah SAW mengatakan apa? Nahnu qawmun la nasba la na'kul hatta naju wa idha akalna lam nashba. Salah satu alamat tanda umatnya Rasulullah, dan begitu pula Rasulullah ketika beliau makan, beliau tidak pernah sampai kenyang. Secukupnya saja. Tayyib. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi haddatsana Israil an Simak bin Harab an Jabir bin Samurah qala ra'aitu an-nabi muttaki'an 'ala al-wisadah. Ya, hadis yang terakhir yaitu hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berganjal al-wisadah yaitu bantal di tangan beliau.
tangan kiri ataupun tangan kanan. Tayyib. Alhamdulillah wasalna bab yang selanjutnya, itu bab majaa fi ittika'i Rasulillah. Bab selanjutnya ini kenapa saya sebutkan sekarang bukan pada kesempatan yang akan datang, karena ini ada sangkut pautannya kepada hadis yang sebelumnya, bab yang sebelumnya. Bahkan ada beberapa nuskhah dari kitab ini tidak ada bab yang bab ittika ini tidak ada, digabungkan semuanya. Tayyib. Hanya dua hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abdurrahman, dari Amr bin Asim, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annan nabiyya kana syaqiyan fa kharaja yatawakkau ala Usamah bin Zaid wa alayhi thawbun qitriyun qad tawashsha bihi fa shalla bihim. Tayyib, hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dalam bab ittika. Ittika sama seperti yang awal, tapi ittika ini lebih luas maknanya. Ittika ini bersandar. Kalau tuk'ah tadi yaitu ketika duduk dan dalam keadaan bersandar. Kalau ittika yaitu bersandar secara umum. Secara umum. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, annan nabiyya kana syakian. Tayyib. Hadis ini menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun halnya Rasulullah ketika beliau sakit. Syakian ay maradan. Beliau sakit dan ini sakitnya di akhir hayat beliau. Radhiyallahu taala anhu wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad min asbab mautih, dari sebab beliau meninggal adalah beliau menderita sebuah penyakit yang penyakit tersebut diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yaitu panas yang tinggi. Kenapa? Kalau kita katakan bahwa Nabi Muhammad meninggal secara biasanya, jawabannya tidak. Beliau meninggal dalam keadaan syahid, maqtulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syahid meninggalnya. Kenapa? Sebagaimana yang dilandaskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allah, kataan beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mazala yusibuni thumma akalat Khaybar fayakhudhin al-khanaq aw kama qal. Beliau mengatakan bahwa sakitnya beliau ini karena adanya kaitan ketika beliau pada tahun 7 Hijriah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ada di Khaybar, beliau memakan satu makanan yang di mana makanan tersebut dipenuhi racunnya orang Yahudi. Saya katakan tadi bahwa orang Yahudi kafir, dia keluar dari millah, dari agama Islam karena mereka menginginkan dibunuhnya Nabi Muhammad. Salah satunya adalah ketika beliau di Khaybar. Seorang Yahudi perempuan, beliau datang dengan membawa potongan kambing. Yang dimana potongan kambing ini ditakunkan dulu. Nih, jahatnya orang Yahudi. Itu datang bertanya seorang Yahudiyah tadi, orang perempuan Yahudi, nakun kepada sahabat Nabi. Kira-kira bagian mana yang paling ketujuh Nabi Muhammad? Bagian daging yang mana yang Rasulullah paling senang untuk memakannya? Maka Rasulullah paling senang ad-dhira, paha. Pahanya kambing, Rasulullah paling senang. Maka subhanallah, itu kambing ataupun itu paha kambing dipenuhi dengan racun. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika beliau hendak memakannya, coba lihat akhlaknya Rasulullah dan adanya sebuah mukjizat di dalamnya. Beliau mengatakan ataupun seorang sepotongan dari daging kambing tadi mengucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan makan aku karena aku terpenuhi dengan racun yang bisa menjadikan dirimu mudarat ataupun yang bisa menyakitkanmu. Maka subhanallah, ini mukjizatnya Rasul yang dikatakan oleh Imam Syafi'i lebih dahsyat daripada
menghidupkan orang mati. Karena apa? Berbicaranya orang yang meninggal, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hal yang biasa, bukan biasa, mungkin dahsyat, tapi tidak sedahsyat potongan kambing yang berpander. Kalau orang mati, hidup, dihidupkan lagi, bisa berpander, sudah biasa. Karena apa? Dulunya terlihat bisa berpander. Nah, kalau potongan kambing, yang kambingnya aja kadang bisa berpander. Ini subhanallah, dimasak, dijadikan potongan-potongan kecil, dan itu bisa berpander di hadapan Rasulullah. Maka hal ini menjadi mukjizat yang lebih dahsyat daripada mukjizatnya Nabi Isa ketika beliau menghidupkan orang meninggal. Tapi subhanallah, walaupun adanya panderan, walaupun adanya omongan dan peringatan, itu apa namanya, potongan daging kepada Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Tetap beliau ingin menghimungkan seorang Yahudiyah tadi dan tetap memakannya. Itulah baginda Muhammad SAW. Menjaga perasaannya seseorang ketika beliau memberikan hadiah kepada Rasulullah. Subhanallah, ketika beliau memakan, maka tidak ada efek kepada Rasulullah. Efeknya kepada siapa? Kepada para sahabatnya Rasulullah yang pada saat itu langsung meninggal. Dan coba lihat, Rasulullah SAW rahmat kepada orang Yahudi ini. Di dalam haknya Rasulullah, walaupun beliau meracuni, menjadikan mudarat bagi Rasulullah, Rasulullah tidak sanksi beliau karena aku. Tapi Rasulullah menyanksi orang ini, seorang Yahudi tadi, karena dia telah membunuh sahabatnya yaitu Bara. Tayyib. Jalanlah. Apa? Waktu. Dan Rasulullah tidak merasakan apapun sakitnya. Karena apa? Karena Allah yang mencegahnya. Sampai ketika akhir beliau sudah semuanya dibahas, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya dalam Al-Qur'an, "Al-yawm akmaltu al-amaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan kalian agama kalian. Maka dari itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi satu-satunya nabi ataupun satu-satunya makhluk di muka bumi ini dengan pilihan, memberikan sebuah pilihan kepada Rasulullah. Apa pilihannya? Bahwa ya Rasulullah, apakah engkau memilih kehidupanmu bersama umatmu sehingga engkau wahai Nabi tidak meninggal sampai yaumil qiyamah, ataupun ar-rafiqil a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rafiqil a'la, memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Allah musabbibal asbab. Maka dari itu, efek dari racun yang diberikan oleh seorang Yahudi tadi diaktifkan pada saat pilihannya Rasulullah, yaitu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi rahmat. Rasulullah mengatakan apa? Hayati rahmatan lakum wa mauti rahmatan lakum. Allah, Nabi Muhammad mengatakan, kehidupanku menjadi rahmat kepada umatku, dan meninggalku pun sekalian menjadi rahmat kepada umatnya. Kenapa, Pak? Coba kita bayangkan kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kita, ini kita akan mendapatkan sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat Rasulullah, kita bisa hidup bersama Rasulullah. Tapi subhanallah, dalam satu sisi lain, kalau seandainya Nabi di antara kita di zaman yang begitu porak-porandanya ini, apakah itu menghimungkan Nabi? Jawabannya tidak. Dan subhanallah, ulama kita mengatakan, kalau seandainya pun Nabi hidup, niscaya syariat akan banyak. Niscaya syariat tidak akan putus. Yang ditakutkan apa? Umatnya kada mampu melakukan ataupun mengikuti syariatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu alasannya, mauti rahmatan lakum, meninggalnya aku sebagai rahmat kepada umatku. Maka subhanallah, walaupun kita tidak melihat Nabi, setidaknya kita bisa mencintai Nabi. Kita bisa mengikuti sunnahnya Nabi. Dan semoga
walaupun kita pada zahirnya kita tidak berkumpul sama Nabi, cuma setidaknya kita nanti di akhirat abadan abidin bersama Nabi Muhammad, di jannahnya Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu beliau marad, apa, subhanallah, sakitnya beliau dahsyat luar biasa, dan beliau fakharaja yatawakka'u ala Usamah tu bin Zaid. Pada saat itu beliau dibopong oleh siapa? Oleh Sayyidina Usamah bin Zaid. Al-Hib ibn al-Hib. Al-Hib ibn al-Hib bin Nabi Muhammad SAW. Usamah ini besarnya bersama Rasulullah. Karena apa? Ayah beliau Zaid bin Haritha, beliau besarnya juga bersama Rasulullah. Sampai dikatakan apa? Zaid ini adalah kecintaan Rasulullah. Dan Usamah adalah kecintaan dari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah ini besar bersama Sayyidina Hasan wal Husain. Karena umur beliau tidak terlalu jauh bedanya. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat anaknya Hasan wal Husain didudukkan di paha kanannya dan Sayyidina Usamah didudukkan di paha kirinya dan dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, ini bersangkut pautan dengan apa? Dengan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada keluarganya. Rasulullah mengatakan bahwa Sayyidina Hasan wal Husain raihanatayya, kecintaanku. Dan Rasulullah mengatakan, mengancam bagi mereka yang benci Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, maka aku adalah lawannya, kata Rasulullah. Ini mas secara umumnya bagaimana kita mencintai keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanamkan kebencian kepada mereka. Dan kita lihat sekarang zaman ini, naudzubillah, kita lihat bagaimana para keluarga Nabi yang dizalimi. Setidaknya apa? Jangan ikut membenci. Jangan ikut membenci, kata Rasulullah apa? Walau anna rajulan salla wa qama wa apa? Salla wa sama. Faqama bainar rukni wal maqam wa huwa mubghidun li ahli al-bait dakhala an-nar. Beliau mengatakan fi riwayah, makna hadis beliau mengatakan kalau seandainya itu ada orang tiap harinya ibadah, salat, qama al-lail, dia hidupkan malam terhadap ibadah, dia duduk ataupun memutar-mutar haji, tawaf, dia semua amalan ibadah telah dia lakukan, tapi dalam hatinya benci sama keluarga Nabi, maka dia meninggal dalam keadaan masuk nerakanya Allah. Maka dari itu kita lihat para habaib kita, ulama kita, kita cinta kepada mereka. Apalagi yang bersangkut pautan dengan para habaib yang sekarang ini dizalimi. Jangan ikut campur. Doakan mereka untuk mendapatkan sebuah kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hancurkan mereka yang zalim. Allah hancurkan mereka yang membenci Rasul. Allah hancurkan mereka yang mengintimidasi keluarganya baginda Muhammad bihaqin Nabi Muhammad s.a.w. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tayyib. Hadis yang terakhir dari Sayyidina Fadl bin Abbas. Beliau mengatakan, siapa Sayyidina Fadl bin Abbas? Kakaknya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah fi maradhihi alladhi tuwaffiya fihi wa ala ra'sihi 'isabatun safra'u fasallamtu alayhi faqala ayil fadl qultu labbaik ya Rasulullah ushdud bihadhihi al'isabatu ra'si fafa'altu thumma qa'ada fawada'a kaffayhi ala mankibi thumma qala fadakhala almasjidi fafil hadithi qissah. Tayyib, hadis yang terakhir yaitu diriwayatkan oleh Sayyidina Fadl bin Abbas. Beliau mengatakan, aku pada saat itu masuk ke rumahnya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam keadaan sakit. Yang sakit itu membawa ataupun yang pada akhirnya beliau meninggal karena penyakit itu. Kembali, apa kata saya? Bahwa Rasulullah meninggalnya dalam keadaan syahid karena beliau dibunuh oleh seorang Yahudi tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ra'sihi isabah. Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan panas dan beliau mengatakan wa ala ra'sihi isabatun safra. Faqala ushdud bihadhihi al-isabah. Beliau diikat. Kepala beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diikat oleh kain yang warnanya safra. Safra ini kuning. Tayyib.
Faqala ya Abbas, ya Fadhal, wahai Fadhal, ushtud bihadihi al-isabah, kencangkanlah ikatan ini karena aku tidak mampu sakitnya, kata Rasulullah. Maka dikencangkan itu ikatannya Rasulullah dan Sayyidina Amin. Fawaqa thumma qa'ada fawada'a kaffayhi ala mankibain. Beliau lagi guring, diangkat oleh Sayyidina Abbas, dipegang. Beliau memegang karena Rasulullah dalam keadaan tidak mampu badannya. Akhirnya memegang pundaknya Sayyidina Fadhal bin Abbas. Dan beliau, apa yang dilakukan oleh beliau? Dalam keadaan sakit seperti itu, beliau masih memikirkan umatnya. Beliau masuk masjid, dakhalal masjid pada saat itu, dan beliau khutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Salah satu khutbahnya apa? Kata Sayyidina Rasulullah. Dan ini nanti dijelaskan tentang babu wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, pada saat itu salah satunya apa? Kata Rasulullah, ayo, siapa yang pernah aku zalimi? Siapa yang pernah aku pukul? Maka pada saat ini aku berikan kesempatan untuk balaslah aku. Maka subhanallah, sahabat, ada seseorang namanya Ukasyah. Ukasyah ini beliau ngomong, ya Rasulullah, dahulu antum ataupun pian pernah memukulku. Entah kenapa engkau ini hendak memukulku ataupun hendak memukul dari tungganganku, yaitu onta. Karena waktu itu berbenturan dengan Rasulullah. Rasulullah menggunakan onta, Sayyidina Ukasyah dengan menggunakan onta juga. Maka subhanallah, pukulanmu wahai Nabi mengenaiku. Maka pada saat ini aku akan membalasmu. Melihat seperti itu, subhanallah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Ukasyah, gak usah engkau. Fida'an laka bi'abi wa ummi. Sebagai tebusannya, dan janganlah Nabi Muhammad, biar aku yang kau pukulkan. Aku tidak rida kalau Nabi Muhammad kena pukul. Maka subhanallah, Sayyidina Ali mengatakan seperti itu, Sayyidina Hussein mengatakan seperti itu. Semua sahabat ingin mengatakan, biar aku yang menjadi gantinya Rasulullah. Maka Sayyidina Ukasyah tidak mau. Ukasyah tidak mau, dan Rasulullah memperbolehkannya. Maka apa yang dikatakan oleh Ukasyah? Ya Ukasyah, ya Rasulullah, aku dulu ketika engkau pukul, itu aku tidak pakai baju. Ataupun pukulanku langsung mengenai tubuhku. Maka meminta diangkat bajunya Rasulullah. Maka sahabat Nabi nangis melihat apa? Melihat pandangan ketika itu Rasulullah sakit dan seperti itu kan oleh Ukasyah. Tapi subhanallah, bukan pukulan yang dilakukan oleh Ukasyah, melainkan apa? Beliau mencium perutnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah untuk melihat Rasul, untuk berkumpul bersama Rasul, dan setidaknya tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah kabulkan seluruh hajat kita, hajat duniawiyah, hajat ukhrawiyah, hajat kita berkumpul bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini akhir dari majlis ataupun akhir dari kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan membahas bab sifati ataupun bab yang bersangkut pautan dengan makannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah bulan Syaban, saya lupa mengingatkan kepada kita, kita gunakan ini bulan adalah bulannya Rasulullah. Syaban syahri, kata Rasulullah, kita gunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Dan subhanallah, kita akan menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga Ramadan yang akan datang adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan ini mungkin yang saya ulun sampaikan. Ulun minta maaf, ulun minta ridha terhadap apa atas kesalahan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على
tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana min yawmina hadha ila yawmil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina min yawmina hadha ila سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد